Aduh, panas juga ya ternyata. Itu tante kenapa? Tante petir. Celin akan segera menolongmu. Ini Celin Ciram. Loh, Celin, kenapa kamu padamin, Celin? Tante kan memang maunya makannya bakso campur api. Hehe, maaf ya tante, Celin gak sengaja. Ih, kamu ya. Om, ayo om, kita kabur. Aduh, Celin, kenapa om ditarik? Sini kalian, sini. Pasti kamu kan tak gondrong yang suruh. Enggak, Bu Petir. Aduh, gimana sih Celin ini? Om gak ikut-ikut loh. Udah om, ayo om, temenin aja Celin. Lari, biar om cehat. Aduh, om itu sama om, saudara om itu yang di situ pohon juga. Aduh, tolong. Hai teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Wah, Yuta, aku kebakaran, kena petir. Waduh, aku juga. Aku kena petir es, aku kena petir api. Wah, kayaknya kita kena kurma deh. Iya, Kak, gara-gara Dedi. Waduh, gimana sih ini? Wah, Kak, gimana sih, Kak? Katanya nggak bisa kena pakai baju ini. Ya, aku juga nggak tahu kok bisa kena. Waduh, Kak, gimana nih, Kak? Kita sampai jadi kayak begini. Ya Yuta, ya ampun. Kenapa kita jadi gosong begini? Nih Dedi nih memang kok ya. Dedi. Dedi. Aku gak mau kayak begini. Terus gimana? Udah, yuk panggil Dedi. Dedi. Aduh, apa lagi sih ini? Aduh, salah. Aduh, kenapa lagi sih? Aduh, kenapa sih ini susah banget naiknya? Kenapa panggil-panggil Dedi? Hah, ke kalian kenapa jadi gosong begitu? Katanya tadi gak gosong. Iya nih Dedi, gak mempan ternyata. Makanya kalian kena kurma kan? Dedi kan bilang tetap bisa gosong. Nih, kayak Dedi nih, jadi manusia pohon juga tetap bisa gosong. Kecian kena kurma. Salah kena karma. Dedi nih malah diketawain. Sudah, kalian terima nasib tuh sekali-sekali kayak Dedi. Menyebalkan deh. Dedi, ketawa terus nanti sakit perut lo. Hehe, gak akan. Terus Dedi gimana ini ngilanginnya? Ya udah Mio, disemprot aja pakai shower. Emang bisa Dedi? Ya bisa sih. Ya sudah, ayo kita semprot dulu pakai shower. Mana Dedi gak bisa gini loh. Sudah sabar sebentar, tunggu. Iya nih kakak nih, jangan buru-buru. Ntar jadi itu ibu hamil api atau bocil api. Habis Dedi ini nyebelin sih. Bukannya kamu ya Mio yang duluan nyuruh Dedi pakai baju pohon, tetap aja gosong. Wah, bisa. Aduh, akhirnya Dedi kita kembali seperti semula. Iya, aduh, untung bisa. Tapi kenapa Dedi tetap pakai baju pohon? Ini kenapa nggak bisa dilepas? Nasibmu Dedi. Ih, gimana sih ini? Sebentar Dedi. Dedi Pak Dokter loh, Dedi masih gosong. Iya benar. Ya udah Dedi turun ke bawah dulu ya. Pak Gondrong, tolong dong Pak Gondrong. Iya Dok. Sini Dok, saya semprot dulu Dok biar kembali seperti semula. Ayo tante joget-joget tante sampai semuanya warna pink. Aduh Celin, sudah pink dari tadi Celin. Saya kok sepertinya mau bakso warna pink ya. Coba deh aku panggil dulu Gondrong. Gondrong, turun Gondrong. Aduh, apalagi belum selesai juga. Emang kok baru bantuin Pak Dokter? Om, kenapa om? Tumbuh pohon di badan om. Ini tadi loh, bantuin ibu hamil. Katanya nggak sampai kena petir, tetap aja kena petir. Ternyata gosong. Ada apa Sakura panggil-panggil? Itu tuh ibu hamil pink itu minta bakso pink katanya. Saya pengen makan bakso pink. Hah, bakso pink? Aduh aneh-aneh bubu. Bu hamil cinta tuh sudah mau melahirkan. Nanti kalau makan bakso pink, kalau melahirkan di sana gimana? Ya enggak langsung kamu aneh-aneh aja. Itu mau makan bakso pink? Aku mau pasti juga ada bakso hitam.
Tunggu, aku juga mau ikutan. Aku juga kepengen makan bakso. Astaga, ibu hamil petir, kamu kan baru melahirkan. Biasalah, aku kan langsung sehat. Namanya juga petir api gitu loh. Langsung kuat, bertenaga. Ya ampun. Sebentar, tapi aku mau baksonya hitam pakai api. Astaga Sakura, tadi minta boba pakai api. Sekarang minta bakso hitam pakai api, mana ada. Pokoknya saya mau itu loh Pak. Kalau nggak ntar saya jadikan ini tempat semua petir. Waduh, jangan. Gimana sih ini, memang pemarah banget. Lebih pemarah dari ibu hamil api nih memang. Sudah Pak, ayo Pak, kita pergi aja. Udah sambal dong, nanti takutnya jadinya yang aneh-aneh nanti. Tambah dikasih petir nanti kita. Ih, emang kok. Ya sudah. Celine nggak dibawain Om. 5 porci ya Om. Kalau gitu Celine ikut aja. Aduh, kenapa kamu mau ikut? Kalau mau makan bakso, aku juga ikut. Astaga, ngapain ikut nih? Mau nganterin ibu-ibu hamil loh. Om, ntar beli 5 porsi, terus bungkus lagi 5 porsi bawa pulang. Astaga, Celine ini ngaco deh. Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Saya sudah kepengen makan bakso hitam pakai api. Saya juga pengen makan bakso pink pakai cinta. Loh, mau kemana Pak? Nih, anterin nih ibu-ibu ngidam bakso katanya. Loh Pak, kalau gitu Pak, saya juga ikutan Pak, makan bakso Pak. Ya ampun Sus, sebentar Sus, bajumu kenapa ganti gitu, kurang kain. Iya Pak, kepanasan soalnya Pak, jadi ambil yang secukupnya aja nih bajunya. Ya ampun, memang kok kamu ini. Ya sudah. Ih, lama-lama pening aku kalau kayak gini. Udah ayo Sakura. Pak, tungguin Pak, jangan cepet-cepet Pak. Ya sudah, aduh itu kenapa tuh berasap itu. Astaga om, itu pohon berjalan. Om, kelewatan om, itu pintunya. Aduh, om kemana lagi om? Aduh Celine, ini susah nih pakai baju ini masuknya. Makanya om tadi ganti baju dulu. Emang ada di sini jualan bakso? Di sini adanya kan boba. Mbak, emangnya di sini juga ada jual bakso mbak? Bakso macam-macam warna gitu. Oh iya Pak, macam-macam. Ada warna merah, kuning, hijau, hitam, biru, pink dan segala macamnya. Mau bakso warna apa? Oh gitu, baru tahu aku. Ya udah Mbak, pesen bakso warna hitam pakai api dan warna pink pakai cinta. Oh iya Pak, kalau bakso hitam pakai api enggak ada. Adanya bakso hitam aja. Tapi kalau bakso pink cinta ada. Pak Pink, kamu ngapain di situ? Ayo di sini keluar. Biar lebih cepat, Pak. Kamu ini. Ya sudah, Mbak. Totalnya berapa? Totalnya 50.000, Mas. Bapak, saya enggak dibayarin. Ya sendiri kamu. Ih, gimana sih? Aku maunya pakai api. Sudah sabar. Jangan marah-marah dong. Kamu kan sudah melahirkan bayi. Enggak boleh jadi orang pemarah, petir api. Nanti bisa dikasih api sendiri. Ih, pokoknya sebel deh. Kasih api aja ya pohon di sebelahku ini. Jangan dong Bu Petir Api. Aku kan gak salah apa-apa. Pak, makanya punya saya dibayarin Pak. Biar gak dikasih api tuh sama Bu Petir Api. Ih, kamu ini. Yaudah. Ayo, duduk dulu. Om Celine mau joget-joget dulu. Ayo kita makan sama-sama. Ayo kita makan sama-sama. Aduh Celine, turun Celine. Nanti runtuh mejanya. Wah, kita jadinya seperti Blackpink ya. Pink hitam. Hitam pink. Ini apinya gimana dong? Udah tuh kamu makan aja cabai yang banyak. Pasti nanti keluar sendiri apinya. Oh gitu ya? Yaudah deh, aku coba dulu. Wah, panas. Aduh, panas juga ya ternyata. Itu Tante kenapa? Tante Petir, Celine akan segera menolongmu. Ini Celine Ciram. Pure. Loh Celine, kenapa kamu padamin Celine? Tante kan memang maunya makannya bakso campur api. Loh, Celine pikir tadi kebakaran Tante. Kamu ini memang kok ya. Terus gimana ini? Ya Tante tinggal makan cambel lagi 10 mangkok. Gimana sih kamu ini? Aduh, Tante malah. Gimana ya? Apa mending kabur aja ya? Sebentar, Om Gondrong mana ya? Panggil dalam hati gak kedengeran. Ayo nyalain lagi nih.
Ya nggak bisa tante, tante makan aja yang pedes-pedes lagi. Hehe, maaf ya tante, Celine nggak sengaja. Ih, kamu ya. Om, ayo om, kita kabur. Aduh, Celine, kenapa om ditarik? Itu om, tadi Celine nggak sengaja. Celine kasih shower itu bakconya. Kan katanya tadi bakconya kebakaran. Aduh, Celine, itu ibu hamil petir memang mintanya pakai api. Oh, Celine kan nggak tahu. Sini kalian, sini. Pasti kamu kan tak gondrong yang suruh. Enggak, bu petir. Aduh, gimana sih Celine ini om nggak ikut-ikut loh. Udah om, ayo om, temenin aja Celine. Lari, biar om cehat. Aduh. Om itu sama om, saudara om itu yang di situ pohon juga. Aduh, tolong. Sini kalian. Aku kasih petir juga nih memang. Waduh, Celine. Ini sudah hujan, nanti kita ada hujan petir. Waduh, ini petirnya. Waduh, Celine. Sudah om, tenang om. Paling om jadi gocong lagi. Waduh, Celine. Bu ambil petir, sabar, sabar. Nanti aku kasih cabai lagi ya yang banyak. Beneran lo ya? Iya. Aduh, aduh. Untung berhenti ngejar ini. Om Ci, bukannya kamu. Kalian kemana aja? Itu loh tadi dikejar-kejar tuh aku sama ibu petir api gara-gara si Cel ini. Oh, enggak kok om. Gara-gara om. Gimana sih? Aduh, kok tiba-tiba perutku sakit ya? Jangan-jangan aku mau melahirkan ini. Pa, bantuin saya, anterin saya ke rumah sakit. Hah, bapak mau melahirkan sekarang. Aduh, makanya kan aku sudah bilang tadi gak usah makan bakso. Mau yang aneh-aneh deh. Pa, sebentar pa, tapi saya mau ke rumah sakitnya naik motor warna pink, ambilnya di Yakuza. Aduh, kamu aneh-aneh deh, gimana ini? Pak, sudah pak, ibu hamil harus diturutin pak. Aduh, pak pink. Ayo pak, kita ambilin pak. Itu demi ibu hamil cinta yang baik hati itu loh pak. Aduh, masa sih melahirkan mintanya aneh-aneh, sudah mau melahirkan gitu loh pak Pink. Sudahlah pak, dulu bukannya ibu Sakura juga gitu. Enggak sampai begitunya, paling minta digendongin kayak kapal Titanic. Tapi bapak jatuh kan, bejol-bejol kan. Ya juga sih. Sudah pak, ayo pak kita ambil motor. Tapi ambil motor di mana tadi? Dia maunya kan di Yakuza. Bapak ini larinya lambat banget. Sudah pak, saya gendong aja pak biar cepet. Jangan, kamu jangan aneh-aneh. Nanti kamu jatuhin aku di tengah jalan. Enggak pak, ini demi cepet pak. Kamu ini, aduh, turunkan aku. Sudah pak, nanti aja pak, sabar-sabar pak. Aduh pak, perutku kok tiba-tiba berbunyi ya pak ya. Aku lapar ya pak ya, makan dulu. Katanya mau cepet kok mau ke Yumart dulu. Udah pak, kalau enggak aku gak punya tenaga pak. Ngambil di Yakuza pak. Aku kok dijatuhin. Sebentar pak, tenagaku sudah habis. Aduh, memang kok ini pak Pink. Tega banget. Duh, aku jadi pohon pencet kalau kayak gini. Itu kenapa juga ada orang pacaran lagi di depan situ. Ayo pak, bangun pak. Ayo pak, kita segera beli sandwich. Aduh, belum bernapas juga aku. Sudah pak, saya lapar soalnya. Kalau enggak saya enggak punya kekuatan ngambil motor di Yakuza. Aduh, kamu ini memang kok. Udah pak, aku beli yang itu aja. Aku juga mau beli yang ini, mau beli yang itu minumannya, juga mau beli yang ini. Jangan banyak-banyak, uangku habis. Cepetan pak Bing, ntar keburu brojol lo itu. Oh iya pak, udah. Mbak, bayar mbak. Itu mbak, beli yang itu. Mbak, totalnya berapa mbak semua mbak Mami? Oh, totalnya semua 150 Pak Meong. Nini, aku bayar ya. Itu Ben bayar sendiri. Oh, Bapak lupa ya, kalau dompet Bapak tadi dititipin saya. Gimana sih kamu ini? Saya dibayarin ya Pak ya, kan saya sudah berbaik hati. Memang kok, ayo balikin dompetku. Pak, makan dulu Pak, lapar. Aduh, punyeng aku. Cepetan Pak Pink, ntar kita nggak selesai-selesai loh ini. Keburu brojol ibunya. Sebentar Pak, saya mengisi kekuatan dulu Pak. Dengan kekuatan super nih Pak, saya sudah bisa. Dengan kekuatan super mie, salah. Super maksudnya. Sudah, ayo Pak Pink, cepet berangkat Pak Pink. Iya Pak, sebentar. Waduh Pak, kok perutku sakit Pak. Aduh, kamu ini jangan kebanyakan aneh-aneh deh. Kayaknya kebanyakan makan aku Pak. Aduh, jangan dong. Kita langsung mengambil mobil di Yakuza. Salah, Yakuza. Turunkan aku. Oke Pak. Aduh, diturunkan sekarang. Tadi katanya minta turunin Pak. Maksudnya di deket situ. Aduh, dijatuhin lagi. Aduh, benjol aku. Bapak, jangan koit loh Pak. Masa pohon bisa koit? Kamu ini memang kok.
Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!